الله الرحمن الرحيم. ومن لا يسكت بحال خمسة. Adapun orang yang bagiannya, warisnya itu tidak gugur dalam keadaan apapun, itu ada lima. Ahli waris yang tidak gugur dalam keadaan apapun itu lima. Yang pertama yaitu zaujani, yaitu suami istri. Suami istri ketika bapaknya mati atau ibunya mati, dia otomatis mendapatkan ahli waris. Wal abawani, bapaknya, berarti anaknya mati, bapak ibu. Bapak ibu ya mendapatkan ahli waris. Waladus sulbi, anak apa? Anak kandung. Anak kan beda dengan anak tiri. Baik anak kandungnya itu perempuan atau laki-laki. Ya. Baik anak laki-laki apa? Anak kandungnya itu perempuan atau laki-laki. Wa man la yarithu bi halin sab'atun. Orang yang tidak mendapatkan ahli waris dalam seketika itu ada tujuh. Al-abdu, hamba. Hamba tidak berhak mendapatkan ahli waris. Ya. Baik hamba laki-laki atau perempuan. Karena hamba itu tidak mempunyai kepemilikan. Diri sendirinya saja dia enggak punya. Hamba itu bisa dijual belikan seperti kamu beli HP. Hamba. Ya, baik hamba perempuan atau hamba laki-laki. Siapa itu hamba? Hamba itu hasil tawanan atau peperangan. Nah, itu jadi hamba. Yang memiliki hamba siapa? Ya tuannya. Makanya kemarin dan tuan yang memerdeka. Memerdeka tuan yang mendapatkan ahli waris. Sebagaimana dia tidak mendapatkan waris, dia juga tidak apa? Bisa mewariskan. Sebagaimana dia tidak bisa dapat ahli waris, dia juga tidak mewariskan. Wal mudabbiru, mudabbar, budak mudabbar. Ini nama-nama budak. Wa umul walad, dan umul walad, budak umul walad. Wal mukatabu, dan budak mukatab. Mukatab itu adalah budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya sampai ia lunas, dirinya diberi. Wahai Fatimah, contoh Fatimah itu budak. Kamu saya merdekakan ketika kamu bayar 100 juta. Dia nyicil bayarnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Selama dia masih apa? Budak, tidak bisa mendapatkan waris dan tidak bisa mewarisi. Paham ya? Wal qatilu, dan orang yang membunuh. Orang pembunuh, contoh Nabil punya ayah. Ayahnya kaya, karena ingin mendapatkan ahli waris, dibunuh bapaknya. Contoh saja. Maka Nabil tidak bisa mendapatkan ahli waris. Baik pembunuhannya secara sengaja atau tidak sengaja. Bimobasyaratin au sababin.
ayahnya dimasukkan ke dalam jurang gitu. Atau Nabil mau nembak manuk, ternyata kena tembak ayahnya, mati. Ya. Atau Nabil memukul ayahnya, tapi dipukul dengan pensil, kok mati. Ya. Paham ya? Baik matinya secara sengaja atau tidak sengaja, dipukul anak kecil atau besar, dimasukkan jurang atau dimasukkan got. Paham? Biasanya orang dimasukkan got tidak mati kok mati. Ya, tetap Nabil tidak bisa mendapatkan ahli waris. Wal murtadu dan murtad. Orang yang murtad tidak boleh mendapatkan. Dia juga tidak bisa mewariskan, juga bisa tidak menerima waris. Kenapa kok begitu ya, warga Islam? Wa ahlul millataini, wa ahlul millataini. Dan orang yang punya dua agama, maksudnya seorang muslim tidak menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya juga orang kafir tidak bisa menerima waris dari orang muslim. Kalau muslim sama-sama muslim, kalau kafir sama-sama agak kafir. Kafir boleh menerima waris dari saudara yang kafir. Kafir itu bukan hanya Nasrani saja, Yahudi, ya, Konghucu, Buddha, ya, itu semuanya kah? Kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada soal?